Halo, assalamualaikum teman-teman. Ohayou gozaimasu. Good morning. This morning we are in the office. Jadi ini adalah salah satu office yang ada di Hiroshima. Tempatnya sih nggak jauh dari tempat kita. Dan office-nya itu rapi ya, teman-teman. Jadi pagi ini nggak terlalu banyak pengunjung ya teman-temannya. Jadi ya kita langsung di ini, langsung dilayani begitu karena kita satu-satunya pengunjung hari ini saat ini. Ini nih teman-teman, yang ada di rak-rak ini semua adalah brosur-brosur dan semuanya gratis. Bagi siapa yang mau ngambil silahkan diambil. Dan brosur-brosur ini macam-macam brosurnya, tentang perusahaan-perusahaan yang ada di sini, tentang apa namanya, ilmu-ilmu bercocok tanam, ilmu-ilmu DIY, ilmu-ilmu macam-macam deh, kesehatan atau apa aja. Ini buku-buku yang ada di sini. Terus ada juga tentang event-event pariwisata yang di sini, yang lagi berlangsung, event-event pariwisata yang lagi berlangsung. Thank you.
satu yang patut diacungi jempol di pemerintahan Jepang itu dalam mengurus-ngurus dokumen-dokumen penting atau apapun juga itu, teman-teman, mereka itu enggak terlalu berbelit-belit, birokrasinya itu gampang dan tidak memberatkan kepada apa namanya, kepada kita yang mau ngurusnya itu. Mereka permudah semuanya. Jadi ya itu deh, kadang-kadang untuk ngurusnya itu cuman butuh waktu beberapa menit aja, udah jadi, langsung jadi gitu. Kalau di kita kan ada ya, kadang-kadang itu birokrasinya itu berbelit-belit gitu, dipersulit. Seperti apa ya, hari ini datang, besoknya harus datang lagi, besoknya harus datang lagi. Kalau di sini enggak, cukup datangnya kadang-kadang dua kali aja, pas registrasi dan pas pengambilan. Kadang-kadang kalau pengambilannya selesainya sebentar ya udah, saat itu juga udah langsung selesai, jadi enggak ribet. Then you will use this, yes, this paper. This paper for move from other prefecture, yes, to be local citizen. Yes. And number two. Yeah, you just send your stamp. Just the official stamp for you. Stamp. Stamp. Oh. So affect to other Japanese from the start official, yeah? You can like use for some kind of formal things. Stop. Number three? Just about family record and where you come from. Family. Original village. Where you live. Oh, this is fun. Okay, that's all for today, and don't forget to subscribe and ring the bell for the next notification. It's all free, alias gratis. And see you in the next video. Have a nice day and bye.